kembali lagi di Klasik Panganan Musik Surabaya. Guys, kali ini Klasik Panganan Musik Surabaya berada di Kudus, guys. Tepatnya di warung makan sederhana Tanggulangin Kudus, guys. Rame sekali, guys, ini yang beli, guys. Recommended sekali, guys. Banyak sekali pilihan makanannya, guys. Banyak sekali, guys. Ini, guys, pembelinya, guys. Rame sekali, guys. Sampai antri-antri, guys, pembelinya, guys. Ramenya bukan main, guys. Lihat, guys. Yang belinya, guys. Mari, guys. Sampai dalam-dalam, guys. Yang belinya sampai dalam-dalam. Buh, guys. Banyak sekali makanannya, guys. Macam-macam makanannya banyak sekali, guys. Mari ini, guys. Ini, guys, kita nge-review, guys. Ini jangan beningnya, guys. Jangan alias jangan bayamnya, guys. Sama ini, guys. Apa ya? Kalau orang Surabaya bilang penyetan, kalau orang sini bilang pecak. Pecak lili, tempe tahu. Terkenal ini, guys. Viral banget. Banyak setiap harinya yang beli, guys. Kali ini Klasik Panganan Surabaya akan mengiklan di warung sederhana Tanggulangin. Ini berada di Jalan Anyar Demak, Kudus, guys. Hari ini saya pesan apa? Kalau di Surabaya bilang penyetan, kalau di sini bilang pecak. Pecak lele, ada tempe tahu. Ini uniknya juga dikasih toge, kan? Toge sama jangan bening atau jangan tahu. Enak sekali, guys. Recommended. Juga tadi kalian yang lihat semua, kalau tadi suasananya ramai banget, guys. Setiap harinya ini, guys. Setiap harinya buka dari hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 pagi sampai 4:30 sore baru buka, guys. Murah meriah, guys. Yuk kita review warung makan sederhana Tanggulangin. Yuk, oke, kita. Guys, sebelum kita mulai mukbang lagi di Panganan Surabaya, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, komen, dan juga loncengnya supaya konten-konten Klasik Panganan Surabaya ini bisa berkembang dengan pesat, guys, ya. Sebelum kita mulai acara mukbang di warung makan sederhana Tanggulangin ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Guys, kita mulai acara mukbang. Kali ready? Kita coba dulu, guys. Jangan bayamnya, ya. Gimana sih rasanya? Wangi, guys. Recommended. Murah meriah. Jangan bayamnya. Mbak, bapak pertama kali tak masak. Bumbu-bumbunya meresap, enak, mantap, jos, nikmat, enak, enak, guys. Kita gabung, ya, pakai sambal. Biasanya sih saya aduk pakai sambal. Ada kemangi, kita gabung, kita cocok-cocok. Ini sama apa? Logonya, guys, ya. Tahunya, guys, ini favorit dari Klasik Panganan Surabaya, nggak boleh ketinggalan. Sekali ya, wangi sekali, ya. Sambil saya cari tempat itu bingung sekali. Mantap. Coba.
solid, mantap. Nilai 1 sampai 10 saya nilai 8,6. Mantap, mantul. Sampai no komen lah, bisa ngomong apa-apa. No komen lah. Harga murah meriah guys, dengan di kantong juga. Tapi rasanya wah berkualitas sekali. Enak. Madunya dicampur sama ini. Jangan beli atau jangan pagi. Enak. Ini dia setengah tujuh. Tutupnya setengah tujuh. Pernah siapa? Dan sampai Sabtu minggu tutup. Mantap guys. Nah ini guys, lelenya guys. Tapi kalau nggak mencobanya, bagi pecinta lele, kesini aja. Ini tapi enak soalnya. Ah, lelenya mantap. Mari makan. Ada telurnya guys. Jadi dalam lelenya itu ada telurnya. Delicious. Mantap. Telurnya lele mantap. Tinggal pecahnya aja kan. Jadi kalau si pangan juga bingung dari tempatnya. Karena rame sepi banget. Space-nya juga enggak terjangkau, bingung tadi. Mau enggak mau ya di video seperti ini. Di luar mesin. Telurnya guys, telur lirinya guys. Mantap. Kemangi sama toge besar-besar tambah toge besar. Pak, mantap. Ini nggak mencobanya. Ini lambungnya katanya terjangkau, kualitasnya, rasanya andalan. Di semua kan.
video dari Kesimbangan dan Musik Surabaya. Semoga video dari Kesimbangan dan Surabaya ini bisa berguna, bermanfaat buat kalian. Apabila video Kesimbangan Surabaya ini ada salah yang disengaja maupun tidak sengaja, boleh maafkan ya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya supaya konten-konten dari Kesimbangan Surabaya ini berkembang. Sampai ketemu di konten Kesimbangan selanjutnya.